Hello guys, welcome back to my channel Adineo Gaming. Minggu guys, kembali lagi dengan segmen Adineo's Impression, Adineo's Update guys. Dan yes, sekarang kita bakal main game T3 Arena lagi guys. Dan update-nya sekarang dia sudah rilis di Play Store guys. Akhirnya ya, T3 Arena rilis di Play Store guys. Oke, gue udah nungguin game ini, gue kira dia bakal tap-tap eksklusif aja. Tapi ternyata dia bisa rilis di Play Store guys, oke? Nah, kita bakal lihat sudah sejauh apa update-nya dan ada apa aja event-eventnya di T3 Arena ini guys. Oke, kita bisa lihat dari ini dulu, dari heroes. Jadi kalau kalian pertama kali main tuh, kalian bakal dapat hero-nya Skadi guys. Nih, yang ini guys. Dia tuh tipenya, tipe senjatanya senjata pistol ya guys. Jadi di sini enaknya tuh setiap hero, setiap skin beda-beda guys, senjatanya guys. Jadi misalnya kalau skin yang ini pistolnya berubah ya, gitu guys. Oke, di T3 Arena tuh game yang sudah rilis di tap-tap duluan, tapi di Play Store baru banget rilis kemarin guys. Oke, kita lihat kalau sekarang, kita lihat ini guys di atas. Jadi ini kayak Hall of Fame ya. Jadi kalau sebanyak trofi kalian, semakin banyak juga hadiah bakal kalian dapat di Hall of Fame ini guys. Ini misalkan trofi gue tuh baru 120 guys. Jadi gue baru nyampe sini guys. Kalau kalian, kalau misalnya trofi kalian udah sampai akhir, kalian bakal bisa dapat ini guys. Ini guys, seperti guys, kalau kalian trofinya sampai 2000, kalian bakal dapat hero Kazama. Terus kalau kalian trofinya 1000, dapat hero Rabi guys. Oh mantap. Terus kalau kalian trofinya 550, kalian bakal dapat skinnya Skadi guys. Terus bakal dapat di trofi 500, kalian bakal dapat hero Cell. Oke. Terus trofi 250 dapat hero Sindri. Gitu guys. Jadi kayak sistem buat ini guys, sistem unlock itu guys ya, sama kayak di Apex Legend atau nggak di browser gini guys ya. Oke. Terus kalian bisa lihat ke collection sekarang. Jadi collection ini kayak ini ya, kayak kosmetik-kosmetik gitu ya, kayak kosmetik gitu guys. Jadi kalian bisa dapat player card. Player card ini kelihatannya pas kalian lagi loading mau masuk ke game guys. Jadi gini guys ya. Dan di sini gue baru dapat 2, ya ini tap-tap. Gara-gara tap-tap ini gue dulu main tap-tap pertama kali sama ini guys. Ini hadiah event guys, Crystal Core. Terus juga ada KO Fish. Ini kalau KO kayaknya nih ya, kalau kalian ngalahin musuh, kalian bakal dapat ini guys kayaknya. Maksudnya kayak ada animasi gitu ya. Ada holo poster nih, gue gak tahu sih kayak gimana. Oke, yang penting kita bakal bisa lihat aja kalau dapat ya. Oke, ada store di sini, kita lihat store-nya. Ada value bundle, yang paling murah itu ini guys, level starter bundle dapat 35.000, dapat Mega Rumble Box 2 sama T-Gems 30. T-Gems itu digunain buat nge-unlock premium pass ya, sama beli skin setau gua. Ada daily over ini guys. Daily over kayak biasa kayak di Brawl Star ya. Jadi kan gua sempat bilang game ini tuh ada game gabungan dari Valorant sama Brawl Star ya. Gini guys, game kayak gini guys ya. Grafiknya hampir mirip Valorant, tapi kalau ini tuh dia kayak lebih chubby gitu karakternya ya. Karakternya kayak karakter kartun gitu ya. Terus kayak modenya mode kayak browser sama Valorant guys. Oke. Terus juga kalian bisa ada kosmetik. Kalian bisa beli skin-skin ini menggunakan T-Gems ya guys. Oke. Jadi guys, supplies kalian bisa pakai T-Gems juga, tapi ya kalian harus beli T-Gems saya dulu. Terus juga ada resource sih buat gacha, buat ini top up. Dan di sini paling murah itu 16.000, paling mahal 1.600.000 guys. Dapat 2.000 T-Gems. Bacanya best value, best value buat orang kaya anjay. Oke, juga ada T-Coin packs juga. Kalian sebanyak 400 bisa dapat 4.000 T-Coin, tapi kayaknya kok T-Coin bisa di grinding ya. Oke, kita bakal keluar guys. Terus kita ke event sekarang, ada event apa aja? Oke, jadi kalau kalian top up any amount, kalian bakal dapat hero Osas ya guys. Nih hero ini guys, Osas ya. Terus juga ada 7 day check in. Kalian kalau kalian check in sampai 7 hari, kalian bakal dapat di hari ketiga dapat hero hunter sama skin ya guys di hari ketujuh. Terus ada ultimate core mission guys. Kalian
ini kayak even Ultimate Core Mission, gue nggak tahu sih ini gunanya apa, dapat terakhirnya tim medal itu gue nggak tahu sih. Redeem event reward in Icheng Taps, gue nggak tahu sih. Oke, okay. Juga ada lucky draw. Oke, okay. Di sini kalian bisa ngedraw buat dapetin skin ini guys, skin mythic, skinnya mythic nih guys, summer blast ada dua guys, sama skinnya dia back alley kitsune, skinnya rabi guys. Oke, okay. Sudah ada lucky star. Lucky star ini event-event lucky draw yang sebelumnya guys, jadi kalian bisa nostalgia ke event-event lucky draw yang kayak gini-gini guys ya, ini guys kayak gini guys. Oke, okay, terus ada let's play. Let's play ini kalian buat dapetin T-Gems guys. Kalian bisa tinggal share aja kemana aja, bisa ke WhatsApp, bisa ke Instagram, bisa kemana aja. Kalian bakal dapat 10 T-Gems gratis guys. Oke, okay, terus juga ada follow sosial akun juga lagi event. Kalau kalian follow setiap akun ini guys, kalian bakal dapat box yang berisi upgrade. Upgrade karakter atau enggak dapat hero guys, oke? Okay? Oke, okay, ini eventnya udah kelar semua, jadi ini baru ada event gitu aja guys ya. Kayak ke depan sih bakal ada event-event lain ya. Terus kalian bisa lihat sekarang ke sini guys. Sini juga ada event friend invite. Jadi kalau kalian misalnya punya teman, kalian mau main, kalian bisa ini guys ya, invite teman-teman kalian. Dan sampai kalau kalian sampai 5 kali invite teman, kalian bakal dapat skin ini guys, skinnya si Hunter. Kamu juga dapat frame ini guys. Oke, okay? Terus kalian juga kalau mau invite friend, kalian bisa ini guys ya, direct QR code gitu guys. Oke, okay? Oke, okay, juga ada follow, gua ngerti itu apa. Oke, okay? Terus juga ada di sini ini guys, ada option. Kita lihat ada kontrol, ada universal sama individual guys. Tapi gue sih pakai yang universal aja ya, kalau gue orangnya main simple aja. Terus ada inilah pokoknya, kalian bisa ngotak-ngatik sendiri ya. Pokoknya ini basic option ya, kontrol basic option. Terus juga ada assistive option. Jadi kalian bisa milih aiming assist-nya, kalian bisa on-in atau off-in guys. Terus juga aiming assist, snap to target, kalian bisa on-in, bisa off-in, oke. Okay? Juga ada bacaan auto reload when disengaged, kalian bisa off on setelah kalian ya. Juga ada auto fire setelah kalian. Oh, gue sih mainnya auto-auto aja, jadi gue cuman ini doang sih ya. Oke, okay. Sudah so, layout. Layout kalian bisa, kalau kalian mainnya demen yang kalian bawa otak-otak sendiri, kalian bisa ini guys, bisa casual layout, the two finger layout sama three finger layout guys. Oke, okay. Sudah cloud backup, gue gak tau buat apa. Sudah grafik, kalau kalian pertama kali download terus kalian pasti bakal dikasih grafiknya basic guys. Tapi kalau kalian bisa ganti kok ke super high, yes, atau enggak high. Tapi gue sih beli pakai high ya. Terus juga frame rate-nya pertama kali pasti kasihnya low. Tapi gue makainya yang high. Oke. Okay. Oke, okay, terus audio di sini kalian bisa dengar sendiri ya, suara sound background-nya itu sih bagus ya, apa ya, musiknya itu. Makanya gue gedein aja, guys. Terus ada akun ya. Kalian juga bisa, nah, kenapa lokasi gue United State anjay? Mana Indonesia? Mana Indonesia? Ini Indonesia. Oke. Okay. Ah, nggak bisa ganti lokasi dulu guys. Oke, okay, ada quick chat. Kalian bisa ganti buat di game gitu guys ya. Biasalah ini ya. Kayak gini-gini mah ya. Oke. Okay. Terus kalian di sini ada mode-modenya. Jadi mode-modenya itu ke unlock sesuai tropi kalian. Jadi kalau kan gue tuh baru nge-unlock dua guys, team deathmatch sama crystal assault guys ya. Juga kalian bisa ada mode free for all, mode control, mode pilot race, juga ada advance mode, ada pilot escort sama class. Juga kalian juga bisa di sini praktis sama solo guys. Oke. Okay. Terus sini kalian bisa lihat ada pass yes. Sini ada pass, daily test sama seasonal test ya. Oke. Okay. Terus kalian bisa lihat reward-rewardnya di sini. Kalian juga bisa lihat video season pass-nya dulu ya. Kita lihat guys. Oke, okay, apakah... Oke. Okay. Ini ya videonya ya. Jadi ini hero ya. Hero season 3 ini guys. Ini berarti di tap-tap udah sampai season 2 ya. Terus pindah ke Play Store season 3 guys. Oke. Okay. Terus kita... kalian bisa unlock premium pass... Standarnya 160, tapi kalau kalian advance 240 guys. 3 gems. Kayak lumayan gede. Oke,
kalian kok yang free-nya bakal dapat hadiah di 40 guys. Bakal dapat ini nama gitu, kayak gitu. Terus di ke 60 bakal dapat ini guys. Kayak apa namanya? Kayak kosmetik gitu ya. Kosmetik kayak apa sih, gua enggak tahu nih. Terus juga di level 70 di free pass kalian bakal dapat skin ya guys. Skin Jabali free loh, tapi level 70 ya. Jadi gua salah sekuat tenaga ya para free player biar kalian dapat skinnya Jabali guys. Oke. Okay? Oke, sekarang gua bakal nyoba aja sih. Tadi kan tes gua nih pakai iris, jadi gua harus main pakai iris guys. Kita bakal lihat aja ya. Sudah seberubah apa di dalam game ya guys, oke? Okay? Udah nyoba sih kemarin sama teman gua ya. Di gini guys ya, loading ya. Jadi kalau kalian misalnya punya kosmetik kayak gini, kan bakal muncul gini guys nama kalian ya. Nah, kosmetik kayak gitu loh. Oke. Okay. Gua enggak tahu sih, pasti awal-awal ada masih ada bot ya. Oke, ini team deathmatch. Gua nih iris ini tipenya healer, guys. Oke, gua enggak boleh jauh-jauh dari temen gua. Gua enggak tahu nih, ini map baru nih. Lu mau kemana, Cok? Gua ikutin aja lah, anjay. Oke, itu anaknya iris itu ya, dia bisa nge-heal enggak habis-habis loh. Oke, dia nge-heal mulu guys. Gua agak serius nih, guys. Gua kill loh. Nah, really? Aduh, mati, Cak. Mati, coy. Mana, ayo kita. Mana lagi? Wait, kira teman kita ini, guys. Lalu yang bener aja. Mana dia? Dia hilang, coy, di belakang. Oh gila, gue nyampah lagi, cok. Sini, gue mau heal nggak? Gila lu, di ultinya ini nggak darah nggak berkurang sama sekali. Gila, so OP apa ya? Si Iris, sumpah. Gila, tunggu gak magap ya. Gue jarang ngomong ya. Gue lagi serius banget ini. Gila, diserang dari samping. Kenapa nggak ada damage ya Iris? Tapi Iris nggak ada damage ya loh. Gila langsung mati, cok. Skadi. Sabar. Bisa cepat lagi. Double kill, cok. Triple kill, anjir. Sumpah ini, aduh. Ini parah sih, Iris. Kok yang jago mainnya OP banget dia, guys. Soalnya jarang loh yang punya healer gini kan.
hero di sini belum ada healer tuh jarang loh. Dan dia masalahnya cooldown skillnya dikit banget guys. Oh. Saya heal terus lu bayangin loh. Darah gue tadi sama darah teman gue tuh gak berkurang sama sekali. Jarang banget berkurang. Suka ngilang-ngilang sendiri deh. Weh, tunggu sabar. Nah, Allah, gue bisa nge-kill banyak, cok. Wah, gila. Wih. Menang, cok. MVP. Gila lu, cok. Kita lihat. Healing Star, gila. Kau leader, really damage dealer. Precision damage dealer. Precision shooter sama tough as nail. Really, man. Outperformance 93,3% of all Iris. Gila, berarti gue top 7% dong. Nice banget. Oke. Okay. Iris. Cakep lagi. Itu ya, guys. Irisnya cakep loh. Oke. Okay. Dan menurut gue, dia punya the best skin in this game, guys. Kita bakal lihat skin dia ya, Iris ya. Oke. Okay. Nah, jadi kalian, kalau kalian nyelesain tes ya, kalian bakal naik level di pass-nya, guys. Oke, di sini pass-nya dapat ini sekarang Big Rumble Box. Oke, dapat itu ya, hero upgrade sama T coin, guys. Oke. Okay. Ini kita lihat, guys. Iris itu punya the best skin in this game, guys. Lihat. Oke, okay, ini berubah warna doang. Ini berwarna doang. Ini jadi kayak mecek ini, guys. Skin terbaik ini, guys. Nah, sini guys, skin terbaik Iris, guys. Ya Allah. Guys, really the best skin in this game. Really, gue gak nyangka loh Iris setik ini, guys. Nice banget, cok. Nice banget. Dan kalian bisa lihat efek skinnya di try gini, guys. Yang boleh try gini, oke? Okay? Mungkin segitu dulu ya, guys. Video update dari T3 Arena gue, guys, oke? Okay? Terima kasih sampai habis, guys. Jangan lupa like, subscribe sama komen kalau kalian suka videonya, guys. Dan jangan lupa bantu saya untuk mencapai 500 subscriber, guys. Subscriber kalian sangat berharga bagi saya, guys, oke? Okay? Jangan lupa download juga T3 Arena, guys, oke? Okay? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye-bye. Ciao.